Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah stay kesan lagi di channel Yatisam Official. Semoga langsung sehat, berkabar untuk kita semuanya. Kak Yatisam baru selesai kerja jam 9:30 tuh. Kak Yatisam alhamdulillah udah selesai guys ya. Gimana kalian, belum selesai ya? Gak apa-apa, tetap semangat ya guys ya. Waduh kak, 9:30 saya baru masak ya, gak apa-apa. Aduh, boro-boro kak, 9:30 saya mandi aja jam 12. Aduh, rematik. Gak apa-apa ya guys ya, dijalani dengan ikhlas, insya Allah kesabaran kalian nanti enak ya, nanti juga amin, ya rabbal amin. Kalian udah pada dinner belum guys? Kak Isam ini makan ini guys, tadi itu mampir di Seven ya guys ya. Kak Isam beli ini apa namanya, ini namanya samanci atau apa ya, sandwich ya. Ayo guys, kita makan, tak temenin deh makannya, ayo makan yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kalian makan sama apa? Buat teman kita ya guys ya, yang sakit, semoga segera sehat ya. Buat kalian semangat, jangan pantang menyerah. Kalian harus sehat biar bisa ngopi kayak kayak Tisam yuk. Yampuy. Kayak Tisam belum ganti aja gelasnya. Iya. Sabar guys. Teman-teman kita yang masih dikerjain rentenir ya guys ya, yang di intermittent gara-gara rentenir, ya mungkin banyak juga teman-teman kita, nggak apa-apa. Makau buka, pergi ke Makau, kerja di sana ya guys ya. Kerja di sana baik-baik, ya barangkali aja rezeki kalian ada di sana gitu. Nanti kan kalian bisa kerja lagi di Hong Kong gitu ya. Kalian nggak boleh menganggap kalau hidup tuh berakhir gitu. Masih banyak jalan, asal kalian mau gitu, berusaha ya. Kak Yatisam punya ini nggak teman yang bisa kirim ke Makau? Sebenarnya Kak Yatisam itu nggak ini ya guys ya. Jadi ada beberapa ya guys ya yang bisa bantu kalian ke Makau, tapi ya Kak Yatisam nggak mau apa namanya, nggak mau terlibat gitu ya. Ya mungkin Kak Yatisam akan kasih nomornya aja, nih nomor yang mungkin bisa bantu kamu ke Makau gitu ya. Ya tapi silakan kamu ngomong sendiri ya sama orangnya ya. Buat nanti yang mau minta nomor buat kerja di Makau, boleh chat Kak Yatisam ya. Oke guys, tapi ingat guys, kerja di Makau itu beda sama Hong Kong ya. Jadi kalian itu jangan, kalau sekarang lagi belum di intermittent nih, jangan berpikir, ah saya mau ke Makau aja deh. Karena Makau itu beda guys, ya tergantung nasib-nasiban kita juga ya guys ya. Tapi ya gaji itu ya masih gede Hong Kong sih guys. Kayak Tisam itu menganjurkan anak-anak yang di intermittent aja, yang belum punya uang untuk pulang ke Indonesia, ya alangkah lebih baiknya kalau kalian mencoba untuk berjuang di Makau. Ya, tapi tidak dianjurkan untuk kalian yang masih bisa bertahan gitu. Finishkan di sini, oke? Okay? Apa kalian pengen apa? Pengen dengerin kabar apa? Wong Taishin kah? Katanya ada pisau lagi kak. Kalian itu parno ya guys. Jadi kena banyaknya berita kayak gini nih, jadi kalian ngelihat pisau tuh kayak gimana gitu. Nggak gitu juga guys, biasa aja ya. Nggak usah terlalu mendramatisir hidup gitu. Aduh takut, Hong Kong ini banyak pisau melayang. Jadi saya kak, kalau apa namanya, kalau di dapur ngelihat pisau jadi inget di sana, di Hollywood Plaza kak, yang dibunuh itu. Ya udah ya, move on gitu ya. Ya insya Allah ya, semuanya sudah terjadi juga ya. Memang sekarang itu terjadi ya guys ya, di Wong Tai Sin sana. Nah ceritanya tuh kayak gini, ya udah sini kayak Sam ceritain ya buat kalian. Oh guys, jadi di Wong Tai Sin itu tadi ya, hari ini memang ada nih polisi ini menerima kabar nih pada jam 1:15. Ada yang melaporkan ternyata siswa SMA kelas 3. Nah dia mengatakan kepada polisi kalau temannya itu lagi dikejar oleh orang yang bawa pisau. Pisau makan di restoran itu loh guys. Nah kenapa sih kok bisa siswa itu dikejar gitu ya? Jadi siswa SMA itu ya guys ya, dia ini kumpul nih sama 9 orang temennya. Ya biasa ya guys ya, bujang ya guys ya, sama teman-temannya gitu. Mungkin abis sekolah gitu ya guys ya, pengen lunch bareng gitu sama teman-temannya. Akhirnya mereka ini bersembilan ini makanlah di salah satu restoran yang ada di Temple Mall North ya, yang ada di Wong Tai Sin Plaza. Nah di situ nah mereka itu makan guys, kumpulkan sama temennya, dan ternyata di meja di depannya itu ada pria sekitaran umur 54 tahun, dia juga lagi makan. Nah pria ini gendut guys, ya mungkin menarik salah satu matanya siswa nih, jadi kepo gitu ya guys ya. Mungkin dalam hatinya gendut banget ya guys ya. Nah ngobrol lah tuh sama teman-temannya. Nah sambil ngeliatin lagi, nah kepergok tuh sama pria gendut itu yang 54 tahun. Nah 54 tahun itu merasa tersinggung, dikirainya lagi dibicarakan ya guys ya, karena matanya itu kan ngeliat ketawa gitu kan, kan jadi kesinggung ya guys ya. Apalagi kan dia memiliki berat badan yang gendut gitu.
Nah, akhirnya nggak terima tuh guys, pria yang 54 tahunnya nih. Nah, secara apa namanya fisik yang 54 tahun ini pakai kacamata, terus bodinya gendut ya guys ya. Terus dia ini mengancam anak yang lagi ngeliatin dia itu pakai pisau yang lagi buat makannya itu. Apa lu gitu kayaknya guys. Nah, terus si siswa ini dikejar lah tuh sama yang gendut ini sampai keluar, dikejar tuh. Nah, teman-temannya ini lapor nih ke polisi. Karena apa namanya sekarang itu polisi lagi patroli ya guys ya, maklum ya guys ya, di apa namanya di bulan ini tuh udah ada tiga pisau ya guys ya yang menjadi peristiwa. Ingat kan yang pertama di Hollywood Plaza ya, yang dua orang meninggal perempuan. Yang kedua di Mevu ya guys ya, yang satu jam bisa ditaklukkan tuh gara-gara Cixin Peng yang gendor-gedor rumah tetangganya itu. Nah, itu juga di Mevu. Nah, yang ketiga itu yang kemarin. Yang apa namanya pegawai di pasar Ngau Ciwan itu, yang paha sama lengannya itu yang tadi pagi kali sama bahas. Nah, itu juga kan pakai pisau. Nah, yang keempat kalinya peristiwa ini. Nah, akhirnya tuh kejar-kejaran tuh guys. Nah, karena ini yang dikejar siswa yang masih fit gitu ya, jadi kan larinya cepet ya. Nah, yang gendutnya ini ngejar ya nggak tahu guys, akhirnya ngilang juga. Nah, polisi ini karena menganggap tersangka ini membawa pisau dan takut mengancam gitu, jadi disebar tuh guys. Pokoknya polisi itu udah siap siaga ya guys ya. Jadi polisi ini lagi disebar banyak nih guys. Jadi pas nerima laporan ya langsung bertindak tuh mengamankan TKP ya guys ya. Nah, kabar tadi tuh jam 8 malam katanya yang mengancungkan pisau itu yang gendut itu, nah yang lagi diubak polisi itu akhirnya ketangkap juga. Jadi ya guys ya, karena polisi ini udah berjaga-jaga dimanapun, jadi pas panggilan darurat itu ya polisi pada datang semua guys ya, mengamankan TKP ya, nyebar gitu ya guys ya. Karena nggak bisa dianggap sepele ya guys ya, karena memang lagi gencar-gencarnya nih masalah pisau ya guys ya. Akhirnya guys, update tadi jam 8, nah tersangka yang gendut itu yang pakai kacamata yang sekarang lagi dicari polisi akhirnya ketangkep guys atas bukti CCTV itu. Dan ternyata dia itu warga dari Lunghing guys, dari perkebunan bawah Wong Tai Sin sana, bermarga Eng. Jadi Mr. Eng. Nah gitu guys, dia mengaku bahwa dia ini pekerja konstruksi malam hari ya guys ya. Jadi sebenarnya ini salah siapa ya guys ya, karena perselisihan itu terjadi dikarenakan ini si anak umur 16 tahun ya, siswa SMA-nya. Udah tahu dia ini diacungkan pisau kayak gini, malah menantang guys. Katanya dia itu menunjukkan jari tengahnya, kayak fuck gitu, the fuck gitu. Gitu guys, jadi si anaknya juga menantang, si itunya juga kan udah tersinggung. Ya kayak gitu, maklum guys. Kayak bisa merasa ini karena musim panas guys. Karena panas banget cuaca ya guys ya, jadi orang-orang ini pada sentimen gitu, pada sensitif gitu ya guys ya. Nah, ini warningnya nih untuk kita ya guys ya. Kalian sekarang ini kan lagi musim panas banget ya guys ya, otak pada panas, hati panas gitu ya. Jadi nanti kalian hari Minggu libur ya, tolong kalau misalkan memang ada yang menyenggol sedikit gitu ya, udah istighfar gitu ya, jangan kepancing emosi ya. Kalau misalkan sama-sama kejadian yang di Wong Tai Sin ini jadinya benar, kan sangat ini banget gitu ya guys ya, lucu gitu. Nah ya, jadi kalian harus memaklumi nih ya teman-teman kita, barangkali nyenggol kita kan, barangkali kita lagi minum es gitu, boba terus kesenggol gitu ya, gak usah marah, maafin aja ya. Jangan karena kita lagi emosi gitu, lagi panas, paling kita ngegerutu, udah tahu lagi panas lagi disenggol-senggol kira-kira siapa tuh. Jangan ya, tetap sabar, tetap cooling down, sabar gitu ya. Aduh ya guys ya, memang musim panas ini memang bener-bener guys. Terus juga orang tuh kenapa ya pada tersinggungnya tuh, tersinggung, baperan orang tuh ya. Gak usah baper lah guys ya. Nah, dari kejadian ini kalian juga gak usah parno-parno amat ya. Kayak sama kan udah ngajarin tuh, untuk melindungi dari bala kalian harus baca doa dulu sebelum berangkat tuh dari rumah. Nah, biasanya kalau misalnya kalian kelonyong kan ya gitu, kalian harus ingat, oh iya kata kayak Jisam harus baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Iya, moga aja kita selamat ya. Amin, ya rabbal alamin. Udah gitu aja guys ceritanya. gak ada korban ya guys ya. Dan juga siswa SMA-nya itu kembali lagi ke sekolahnya untuk belajar. Gitu, paling nanti ngerumpi tuh di sekolahnya ya. heboh, aduh, andai aja sama-sama sabar gitu ya, yang gak akan terjadi kayak gini, memang polisi diberikan kerjaan ekstra ini. Oke, mungkin itu aja ya guys ya, sharing aja sama hari ini, semoga bisa menjawab penasaran kalian, kasus apa sih di Wong Tai Sin, gak ada apa-apa ya, cuma kesalahpahaman aja, alhamdulillahnya gak ada korban jiwa. Oke, see you next video, bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.